tanggal 24 September nanti. Tapi kita memang sengaja mengajukan untuk praktis. Kita semua adalah yang kumpul di sini adalah para petani. Betul? Dan sekali lagi kami kemarin sudah memberikan ini akan mungkin segera terselesaikan. Begitu nggih? Kita bisa hadir bersama-sama di sini. Kanggo dulur-dulur, esok itu mau sarapan durung. Persilakan untuk maju ke depan dia membawa barongan. Lebih baik akan melakukan penambangan khususnya pabrik semen. Sedangkan pabrik semen itu adalah hama para kaum petani. Dia apa betul? Jalan rusak bisa diperbaiki oleh pabrik semen. Gini apa betul? Dana dari pabrik semen. Gini apa betul? Hal inilah kadang-kadang bertolak belakang. Di satu sisi. Kami mengetahui bahwa ada revisi Perda Tata Ruang yang semakin menjauhkan dari keperpihakan terhadap ibu bumi, terhadap petani. Maka kami ingin untuk direvisi, kalaupun hanya waktunya nanti ada memperbarui Perda Tata Ruang di tahun 2006, tapi ketika Perda Tata Ruang itu tidak sesuai daya dukung dan daya tampung, kami akan terus untuk meminta itu dirubah. Khawatirkan pabrik semen bisa masuk. Iya, dengan kesempatan peraturan-peraturan ini yang memberi jalan, memberi peluang untuk adanya pabrik semen dan tambang yang lain masuk. Pokoknya tadi sudah ditambah Romo ada. Iya, ini sudah tidak info lagi. Kami sudah mendapatkan datanya, ada salah satu lahan yang dimohon KTH wilayah Sinomidodo dan dimohon PT SMS untuk diminta, kalau warga KTH kan untuk digarap, tapi kalau PT SMS eksplorasi untuk rencana tapak pabrik, untuk rencana tambang. Nah, maka dalam hal ini kami meminta DPR untuk tidak nunggu PT SMS datang, tapi harus diingatkan, dihentikan, karena